Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kehadiran malaikat di rumah tentu membawa rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadikan rumah sebagai tempat yang nyaman untuk tinggal bersama keluarga, sekaligus tempat yang sering didatangi oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa taala telah menugaskan para malaikat mengunjungi rumah-rumah umat muslim. Kehadiran para malaikat di rumah tentu diidamkan seluruh orang yang beriman. Namun, para malaikat tidak asal singgah di suatu rumah jika di dalamnya tidak diisi dengan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dapat diundang ke rumah dengan banyak cara. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut adalah beberapa ciri-ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. Silakan simak penjelasan video ini hingga akhir agar para sahabat bisa memahami dan dapat mencerna apa isi yang terkandung dalam video ini supaya tidak gagal faham. Dan semoga para sahabat yang sudah menyimak video ini hingga akhir, semoga Allah Subhanahu wa taala balas dengan kebaikan, dilancarkan rezekinya bertubi-tubi, diberikan kesehatan, keberkahan, dan dimudahkan segala urusannya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ciri rumah yang pertama yaitu rumah yang sering untuk berzikir. Berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala memiliki banyak keutamaannya, termasuk mendapat pendampingan dari malaikat. Ketika penghuni rumah senantiasa berzikir, maka para malaikat akan berkumpul bersamanya. Apabila penghuni rumah senantiasa berzikir, maka malaikat pasti akan mudah mengunjungi rumah dan memberi rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, suatu kaum tidak duduk dalam suatu tempat untuk berzikir kepada Allah kecuali mereka dikelilingi oleh para malaikat dan diliputi rahmat, dan Allah menyebut mereka termasuk orang-orang yang ada di dekatnya. Lalu yang kedua yaitu rumah yang dijadikan tempat sholat. Sholat adalah ibadah yang paling utama bagi seorang muslim. Rumah bisa menjadi tempat sholat sehingga ibadah ini dapat memberi cahaya dan ketentraman bagi penghuninya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat malam dan jika hendak sholat witir, beliau membangunkan Aisyah dan menyuruhnya untuk sholat. Hadis riwayat Imam Muslim. Hendaklah di dalam rumah disediakan mihrab atau tempat sholat sebagai tempat khusus untuk mengerjakan sholat. Sebagaimana anjuran ini diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu di surah Al-Imran ayat 39, yang artinya, kemudian malaikat Jibril memanggil Zakaria sedang ia tengah berdiri melakukan sholat di mihrab. Katanya, sesungguhnya Allah mengembirakan kamu dengan kelahiran Yahya yang membenarkan kalimat yang datang dari Allah, menjadi ikutan menahan diri dari hawa nafsu dan seorang nabi termasuk keturunan orang-orang soleh. Rumah yang pemiliknya senantiasa melaksanakan sholat juga akan membuat malaikat senang datang berkunjung. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, di tengah-tengah kalian ada malaikat yang silih berganti bertugas mengiringi kalian di waktu malam dan di waktu siang hari. Mereka bertemu ketika waktu sholat asar dan waktu sholat subuh. Malaikat yang mengawasi kalian naik ke langit. Lantas Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka sedang mereka tengah mendirikan sholat, dan kami datangi mereka sedang mereka mendirikan sholat. Lalu yang ketiga yaitu rumah yang digunakan untuk membaca Al-Quran. Rumah yang sering digunakan untuk membaca ayat-ayat suci Al-Quran
akan dihadiri oleh para malaikat dan ditinggalkan oleh syaitan-syaitan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Siri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya dan syaitan-syaitan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan ayat suci Al-Qur'an, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya dan syaitan-syaitan mendekatinya. Rasulullah telah mengajarkan kepada kita cara menjaga diri dan rumah dari setan. Salah satu contohnya, ketika seseorang muslim masuk rumahnya sambil mengucap bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam untuk kita di rumah ini. Begitu pula ketika sebelum makan kita mengucapkan bismillah, setan akan berkata kepada teman-temannya, mari kita pergi, tidak ada tempat bermalam dan makan malam buat kita di rumah ini. Lalu yang keempat, yaitu rumah yang sering dibacakan sholawat. Sesungguhnya di antara para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada malaikat yang ditugaskan untuk berkeliling mencari orang-orang yang membaca sholawat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya di bumi ada malaikat yang berkeliling dengan tujuan menyampaikan sholawat umatku kepadaku. Hadis riwayat Imam Nasa'i. Apa yang dilakukan para malaikat tersebut ketika mereka mendapatkan orang yang membaca sholawat? Mereka akan menyampaikan sholawat itu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan lalu mengembalikannya kepada yang membacanya dengan membawa rahmat, keselamatan dan keberkahan yang berkali-kali lipat untuknya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca salawat kepadaku satu kali, maka Allah memberinya rahmat 10 kali lipat. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau orang bersalawat kepadaku, maka malaikat juga akan mendoakan keselamatan yang sama baginya. Untuk itu hendaknya dilakukan meski sedikit atau banyak. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dan Imam Tabarani. Kemudian yang kelima, yaitu rumah yang sering dikumandangkan azan. Azan dipergunakan sebagai pemberitahuan masuknya waktu sholat. Namun kalimat azan juga memiliki banyak keutamaannya. Salah satu keutamaan azan adalah dapat mengusir setan dan jin. Setan akan lari terbirit-birit ketika mendengar suara azan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila azan dikumandangkan, setan lari terkentut-kentut sehingga dia tidak mendengarkan azan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Maka dianjurkan agar di dalam rumah juga dikumandangkan azan. Tidak ada salahnya mengumandangkan azan di dalam rumah walaupun kita tengah sendirian, karena hal itu bisa berfungsi untuk mengusir setan. Setiap azan yang dikumandangkan akan didengar oleh semua makhluk sejauh suara kita, dan tidak terkecuali pula para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang muazzin diampuni sejauh suaranya dan menyaksikan untuknya setiap yang basah dan yang kering. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Abu Daud, Imam Ibnu Hibban dan Imam Ibnu Majah. Pengertian setiap yang basah dan yang kering adalah memuat segala sesuatu yang ada di alam raya, karena tidak ada sesuatu pun di alam ini yang bisa lepas dari salah satu sifat keduanya. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah, itulah beberapa ciri-ciri rumah yang sering didatangi oleh para malaikat. Semoga rumah kita termasuk salah satu yang mendapat limpahan rahmat, keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.